Hai, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan camping di Situ Datar Pangalengan. Kali ini kita camping di hari libur Imlek, hari Minggu malam Senin. Kata pengelolanya hari ini tidak begitu ramai, beda dengan kemarin malam itu hampir penuh. Kita berangkat pakai jalur Ciwidey Gambung supaya sepi dan tidak macet. Memang jalannya kecil dan ada beberapa yang berlubang, tapi kita pikir lebih baik daripada terkena macet. Kita juga bisa menikmati pemandangan kebun teh yang indah serta cuaca yang sejuk. Kita melewati juga kebun mala dan kopi. Jalannya basah, sepertinya bekas hujan. Banyak sekali tempat camping yang dilewati oleh kita, tapi hanya satu yang pernah kita camping di sini, yaitu Nuansa Riung Gunung, tapi itu sudah lama sekali, sekitar tahun 2021, dan dilihat sekarang sudah banyak sekali perubahannya. Thank you.
Kita sudah sampai di gerbang Situ Datar. Karena sudah hujan, jadi di jalannya banyak genangan air. Nah, ini ada yang mengangkut kasur bekas kemarin, banyak yang sewa. Kita pasang di dulu.
Ini pagi hari jam 5:30, suhunya 17 derajat Celcius. Di sini disediakan keran air. Dan juga ada colokan listriknya. Ada juga musola cukup besar. Untuk peralatan sholatnya harus bawa masing-masing ya. Dan ada dua toilet dekat musola. Dan ini toilet yang lainnya lagi. Sayang sekali, kali ini kita tidak dapat sunrise karena diselimuti kabut tebal. Tapi senang sekali bisa camping di situ datar karena benar-benar bisa menikmati alamnya yang natural. Fasilitas yang dibutuhkan pun sudah tersedia dengan toilet di setiap area dan juga air bersih serta listrik. Teman-teman bisa juga naik kano, dan untuk biayanya bisa dicek di deskripsi video ini ya. Setelah agak siang, banyak pengunjung yang berdatangan hanya untuk sekedar berfoto-foto. Alhamdulillah, camping kali ini dapat bonus bisa ketemu teman waktu kuliah yang datang ke tenda kami, bawa oleh-oleh juga dan dapat sukulen. Terima kasih Bu Rinda.
teman-teman yang sedang menonton.